Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatkosina, S.Pd., guru dari SD Negeri 179 Maluku Tengah yang saat ini menjadi calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait demonstrasi konstektual modul 3.1 dengan Kepala Sekolah SD Negeri 212 Maluku Tengah, Ibu Aina Tuasikal, Sarjana Pendidikan. Dan marilah kita mulai wawancaranya dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Mat, calon guru penggerak hebat. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin ya Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang memang saya ajukan kepada Ibu. Bisa ya Ibu punya waktu? Iya bisa. Siap, terima kasih Ibu. Kita mulai aja ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan dari dilema etika dengan bujukan moral yang ada di sekolah SD Negeri 212 Maluku Tengah. Ini pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Iya, menurut terima kasih atas pertanyaannya Pak. Siap, Ibu. Menurut saya, permasalahan di sekolah yaitu dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Siap. Untuk mengatasi dilema etika di sekolah kami, cara untuk mengatasi dilemanya antara lain, satu, katakan ya untuk keduanya. Siap. Kepada kedua siswa tersebut. Siap. Yang kedua, pilih hal yang terbaik dari keduanya. Siap. Yang ketiga, cari perspektif. Dan yang keempat, tantangan untuk asumsi yang benar. Dan lima, fokus pada tujuan bersama. Siap. Agar dilema etika pada sekolah SD Negeri 212 Maluku Tengah dapat tercapai dengan baik. Wow, jawaban yang sangat-sangat bagus sekali dari pertanyaan pertama Ibu ya. Dan sangat-sangat simpel, tapi memang jawabannya sangat mengandung pengertian yang sangat mendalam. Iya, baik, sesuai dengan iya. Situasi di sekolah. Siap Ibu. Ini pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Anda Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Dalam situasi tersebut di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang baik yang dapat saya lakukan adalah dengan cara berikut. Satu, mengumpulkan informasi yang cukup tentang keadaan kepentingan tersebut dan mempertimbangkan masalah-masalah untuk mengambil keputusan yang diambil. Yeah. Yang kedua, mencari cara solusi yang alternatif. Dan yang ketiga, mempertimbangkan bukti dari hal-hal yang terjadi. Yang keempat, pilih sejumlah alternatif. Dan yang kelima, mengambil tindakan untuk mempertimbangkan situasi mana yang baik dan kepentingan yang sama-sama benar. Wow, untuk nilai betul, kebajikan. Betul. Mengandung nilai kebajikan ya Ibu ya. Ini ada pertanyaan ketiga lagi Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah ini? Iya, langkah-langkah untuk prosedur, untuk membuat prosedur. Yang pertama, menentukan judul untuk membuat prosedur. Iya. Yang kedua, membuat tujuan prosedur. Iya. Yang ketiga, buat daftar hadir prosedur. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Dan yang kelima, sempurnakan dengan penutup dan kesimpulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di sekolah ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang mengandung itu yaitu berdiskusi dengan pihak yang terkait tentang permasalahan tersebut dari hati ke hati. Siap. Untuk mudah mengambil keputusan tersebut untuk kepentingan bersama. Iya, baik. Pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu seperti apa Ibu? Iya, tantangannya berkaitan dengan tantangannya misalnya ada permasalahan di sekolah. Siap. Harus di
ketahui secara bersama, ya. Tidak boleh dengan emosi, ya. Harus mengambil dengan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan hal baik dan buruknya, ya. Seperti apa, ya. Untuk persoalan yang berkaitan dengan perasaan, kita harus kasihan dan berkaitan pada pihak tertentu, bisa ya. Susisi terkadang pada merasa kasihan untuk hal-hal yang mengandung perasaan kasihan. Benar sekali. Ya ibu, ini ada pertanyaan keenam lagi. Apakah ibu kepala sekolah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Jadi ibu langsung selesaikan permasalahan itu pada saat hari itu atau cari ke waktu yang tepat, tempat yang tepat gitu loh. Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang akan ibu lakukan pada saat itu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada permasalahan seperti itu, maka keputusan yang saya ambil diselesaikan pada saat itu juga. Mengingat apabila tidak diselesaikan dengan benar pada saat itu, misalnya kejadiannya di sekolah, maka persoalan diselesaikan pada saat hari itu juga, karena apabila tidak diselesaikan, maka siswa tersebut akan berkepanjangan dan berlarut-larut dia pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian kepada orang tuanya. Wow, jadi untuk kebijakan yang saya ambil, pada saat permasalahan terjadi, persoalan tersebut harus diselesaikan pada saat itu juga. Wow, sungguh luar biasa jawabannya ibu ya. Tindakan dan pengambilan sebuah permasalahan, mengambil sebuah permasalahan itu langsung diselesaikan pada saat itu juga. Pertanyaan ketujuh ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam hal ini untuk membantu persoalan dilema di sekolah, langkah yang saya ambil atau mempermudah saya berdiskusi dengan staf dewan guru dan mengundang orang tua murid pada saat acara atau kegiatan di sekolah untuk membahas persoalan-persoalan di sekolah. Iya. Baik ibu, ini ada pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Iya, dari dilema yang terjadi di sekolah, persoalan yang terjadi di sekolah yang saya petik, yaitu persoalan yang terjadi harus apabila diselesaikan secara bersama dengan staf dewan guru, perlu ada nasihat atau bimbingan kepada peserta didik sehingga peserta didik dia tidak terjadi hal-hal yang buruk atau dampak buruk yang terjadi. Minimal kita ambil itu keputusannya bersama, dan untuk mengatasi hal tersebut harus banyak berkomunikasi dengan stakeholder atau orang tua atau masyarakat sekitar untuk membantu mengamankan pendidikan di sekolah untuk hal terjaminnya ke depan pendidikan yang lebih baik. Wow, sungguh luar biasa semua jawaban-jawaban yang ibu berikan tentang dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Kebijakan-kebijakan dengan sikap nilai-nilai kebajikan yang ibu jalankan di sekolah ini sangat luar biasa sekali, dan itu akan menjadi sebuah contoh yang baik untuk dampak positif kepada sekolah-sekolah lain dan sangat luar biasa sekali. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan di wawancara hari ini dan mendukung aktivitas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih ibu kepala sekolah. Iya, sama-sama. Semoga ke depan lebih sukses, Pak, untuk calon guru penggeraknya. Siap, Ibu.